Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sehat walafiat. Selamat datang Pak Wapres Kyai Haji Ma'ruf Amin. Kami semua senang dan penuh semangat. Kehadiran Bapak beserta rombongan dari Jakarta merupakan sebuah nilai yang luar biasa bagi kami masyarakat Bengkulu. Mendapat kunjungan kerja dalam bentuk silaturahmi yang melihat bagaimana suasana Bengkulu dengan dinamika ekonominya yang sekali lagi punya cuma 2 juta jiwa. Memang telah disegarnya wartawan Pak Pres memang sangat kecil. Juga mungkin kami dapat singgung sedikit terkait dengan beberapa program seleksi nasional yang langsung dibawa kendali Bapak Wakil Presiden. Pertama, Alhamdulillah terkait dengan universal health coverage, Bengkulu itu merupakan provinsi nomor 3. Pada waktu kami launching pada tahun 2022, bahwa kami dari 2 juta penduduk Bengkulu, semua sudah terjamin dengan pelayanan BPJS Kesehatan dengan adanya sertifikasi UHC Plus dari BPJS. Nah, Alhamdulillah. Nah, itu besok juga akan kita saksikan pada waktu kunjungan di Posyandu. Kemudian yang kedua terkait dengan penanganan stunting. Ini Bapak Wakil Gubernur, beliau berjibaku dengan para wakil kepala daerah, bupati, wali kota turun ke bawah sekalian sebagaimana menurunkan angka stunting di Bengkulu. Alhamdulillah juga penurunannya sangat signifikan, hampir pada angka 4-5% penurunannya. Awalnya masih pada angka 2-3% pada posisi sekarang sudah angka 11-12%. Kemudian terkait dengan angka kemiskinan, tadi mungkin penyebab utamanya terkait dengan ketidakisolasian Bengkulu. Kita memang pada posisi angka kemiskinan kita itu masih pada angka 14,3%, termasuk yang tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh. Nah, namun Alhamdulillah berkat kinerja kawan-kawan semua, kolaborasi kita bersama, berdasarkan evaluasi BPS tahun 2022 yang lalu keluar angka 2023, dari 34 provinsi yang definitif sekalian, Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya provinsi yang penurunan angka kemiskinannya paling progresif. Dengan persentase tertinggi dari semua provinsi dalam rangka